Yes. Selamat pagi. Pagi apa siang ini? Pagi menjelang siang. Kali ini kita akan mencoba review yang kemarin di unboxing. Canon apa Xenon? Xenon CDJT720. Kita akan coba semua matanya, mata pemotongnya ya. Mulai dari senar. Senar. Mata pisau plastik, mata pisau tapi plastik. Ini tambahan ya. Plastik. Mata pisau yang besi dan gergaji bulat. Ini serem ini. Bisa motong kelapa kali ya. Oke, kita coba dari yang senar aja dulu. Yuk. Seberapa kuat dia memotong rumputnya. Dek, masangnya dek. Kita akan mencoba doh baterai yang baru diisi tadi yang mana ya? Yang ini kayaknya sudah di charge full. Dengan mata pemotong senar. Kita coba dengan mata senarnya dulu. Seberapa kuat dia memotong? Lumayan. Cuman kalau ketemu batang besar susah. Kita coba ganti yang ini. Tek. Kita coba yang kedua. Mata pisau tapi pakai plastik. Kalau yang tadi yang pakai senar, dia rumput-rumput tinggi yang lunak-lunak enak potongnya. Kalau batangnya agak keras, agak besar, agak susah. Kita coba mata ini. Oke.
Lumayan untuk mata pisau yang plastik ini. Cuman dia kalau agak terlalu dalam dan rumputnya agak rimbun, nyangkut-nyangkut, sering macet-macet. Kita coba mata pisau ketiga. Ini dia. Besi mata pisaunya. Dia akan lebih tajam, lebih dalam. Kita coba. Oke, kita coba mata pisau ketiga. Besi. Mantap-mantap. Batang-batang besar pun dihajarnya. Dan mata pisau yang terakhir, mata pisau yang terakhir ini yang menjadi spesial dari produk ini. Oke, untuk mata pisau yang ketiga tadi, yang besi ini, lumayan batang-batang besar pun dihajarnya, dipotongnya sampai habis. Kita ganti mata pisau yang terakhir dan yang menjadi spesial dari produk ini. Apa itu? Ini dia mata pisau yang dalam bentuk bulat dengan harga yang terjangkau, dan kita dapat ini, dan katanya bisa motong batang-batang yang besar kayak gergaji ya. Ngeri juga makanya. Kita coba, dan kita coba ke semak-semak belukar di belakang sana. Kita habisi. Mata pisau yang bulat, kita tes di semak-semak belakang. Kita coba. Halo. Berat.
batang kayu. Kita coba sebelah sana. Wait, dari atas itu ayam. Batang besar ini. Mantap, batang gede sekalipun. Thank you.